Penyempurnaan Juknis Pemerintahan Kesehatan Uji Badan TNI Angkatan Darat nomor B, garis miring angka 1372, garis miring Romawi 6, garis miring 2021, tanggal 14 Juni 2021. Nah ini eh, referensi yang terbaru. Jadi sesuai dengan dinamika perubahan zaman yang terjadi, himen atau selaput darah tidak lagi menjadi tujuan pemeriksaan uji badan personil TNI. di Angkatan Darat, karena TNI pun sudah mulai menyesuaikan. Kapus ke TNI, Majen TNI Dokter Tugas juga sudah mengumpulkan semua untuk melakukan revisi. Bahkan kata-kata himen ya atau selaput darah dihilangkan dalam formulir pemeriksaan uji badan kecuali apabila ada kelainan, yaitu yang disebut dengan hemen in perforata, yaitu kelainan di mana seorang wanita memiliki hemen tapi tidak, tidak ada lubangnya. Jarang-jarang terjadi, tapi ini apabila ditemukan eh, wanita tersebut mengalami mungkin juga kebetulan mengalami keterlambatan menstruasi sehingga pada usia daftar menjadi tentara dia himennya belum ter, belum belum ada lubangnya itu darah menstruasi akan tertumpuk di situ dan harus ditolong namanya di insisi diberi di lubang hanya itu saja tapi itu pun kalau ditemukan sedangkan eh, namun pemeriksaan genitalia eksterna itu memang tetap harus diperlukan tapi dengan bukan tujuan untuk mencari himen ya tapi untuk melihat adakah kelainan-kelainan ya karena semua organ dalam ilmu kedokteran kita mengetahui pemeriksaan badan itu adalah dari kepala sampai kaki head to toe dan juga finger fall all orificium artinya kita harus memeriksa semua lubang yang ada itu adalah salah satu contoh kriteria dalam advanced trauma life support dan Amerika jadi kita memeriksa semua lubang karena kita harus jeli, jangan sampai ada yang terlewatkan. Juga pemeriksaan himen terhadap calon istri prajurit. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasad, bahwa pemeriksaan hanya bersifat untuk tidak ada lagi pemeriksaan himen atau keperawanan pada calon istri prajurit. Untuk calon tentara saja tidak tidak diperlukan, apalagi untuk calon istri. Pemeriksaan mungkin hanya bersifat administratif saja.